Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Vina di channel Di Jawa Vibes. Saat ini saya sedang berada di sebuah pasar yang terbesar dan juga terlengkap yang ada di dataran tinggi Dieng. Dan karena pasar ini berada di dataran tinggi Dieng, maka pemandangan di sekitar pasar ini juga sangat indah teman-teman. Jadi pasar ini dikelilingi dengan pegunungan yang sejuk teman-teman. Walaupun berada di desa, pasar ini cukup besar dan juga sangat lengkap ya teman-teman. Jadi semua barang yang ada di sini juga harganya sangat kompetitif, harganya murah ya, dan juga barang-barang yang ditawarkan di sini ini juga sangat berkualitas teman-teman. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini saya lagi mau beli daging dan juga balungan untuk nanti dibikin sop iga kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ngelihat suasana pasar terbesar dan juga terlengkap yang ada di dataran tinggi Dieng ini. Oh ya teman-teman, saya datang ke pasar ini masih pagi, jadi suasana di sini ini masih agak sepi ya, belum begitu ramai, dan juga cuaca ini juga sangat cerah teman-teman. Karena di sini kalau udah agak siangan dikit aja itu udah kabut teman-teman, jadi kabutnya itu udah turun dan kita nggak bisa ngelihat keindahan pegunungan yang ada di sekitar pasar ini. Nah, yang khas di sini adalah banyak penjual domba jenis merino, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, view-nya sangat indah. Jadi para penjual dan juga pembeli domba di sini ini dilatar belakangi dengan view yang sangat indah, view gunung yang sangat sejuk dan juga asri, teman-teman. Sesegini maksudnya. Oh, begini dong.
khusus ngurusin pasar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa dengan video menarik dari Di Jawa Vibes berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.